Pengawasan penunjukan dan peredaran selama kegiatan promoter untuk Polres Tabalong sudah sebanyak 31 laporan polisi dengan laporan polisi di bidang tindak pidana narkotika sebanyak 13 perkara, kemudian obat-obatan terlarang, senin, dextro, dan lain-lain sebanyak 14 perkara, kemudian miras sebanyak 4 perkara. Dan telah diamankan untuk proses penyidikan, sudah diamankan sebanyak 40 orang. Jadi sudah 40 orang dengan laki-laki 32 orang, kemudian perempuan 8 orang. Dengan barang bukti sabu-sabu banyak 10 gram, 10,5 gram. Kemudian sini kita ada sekitar 28.000 butir. Kemudian untuk dextro ada 70.000 butir. Kemudian untuk barang bukti uang diamankan kurang lebih 38 juta.